Assalamualaikum sahabat. Ayo subscribe. Assalamualaikum sahabat. Bagian 2. Assalamualaikum. 1, 2. Kubil, habiskan sekarang. Hafiz, jangan. Kamu siapa? Ina, Ina, Ina. Ina, namamu Ina. Kalau aku Hafiz, itu kembaranku, Hafizah. Ina, Ina, Ina. Hai Ina. Kamu ngapain di sini? Ina, Ina, Ina. Kasihan sekali kamu. Pasti kamu di sini kesepian. Hah? Ina, Ina, Ina. Kamu mau keluar? Di luar kita bisa main sama teman yang lain. Aduh, ini gimana cara jawabnya ya? Hafiz, kamu kubut gimana sih? Rahasia, kan kamu harus nyari kita. Kamu kubut sama Hafizah dan Kubil? Tidak, aku hanya bersama Hafizah. Kubil gak ketemu nih, dia gak jawab panggilanku. Hai. Hai. Hafiz, itu apa? Oh iya, kenalin, ini Ina. Sekarang dia teman kita. Kubil. Eh iya, Hafiz. Kubil gak ketemu nih. Apa dia diculik? Kita sudah mencari di sekeliling masjid. Terus sekarang gimana kita nyarinya? Ina, huh? Ina, Ina. Mungkin Ina bisa bantu kita. Mungkin kita bisa menemukan jejak Kubil dengan ini. Let's go! Kok gak ketemu-ketemu sih? Kaca pembesarnya kurang mahal nih. Jadi susah nyarinya. Sini kaca pembesarnya. Kamu aja nyarinya kurang teliti. Aku nemuin jejak sendal Kubil nih. Mana, mana? Sebentar. Sepertinya jejak ini mengarah ke... Nah, itu Kubil.
Astagfirullah Kubil, kita main petak umpet, kamu malah tidur. Kubil, ayo keluar. Ya, bantuin dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Kubil, kamu kenapa bisa nyangkut di situ? Itu Pak Ustadz. Cokat sendiri sih. Kubil, berbagi itu perbuatan yang mulia. Jika berbagi, rezeki kita malah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Ustadz, maaf Kubil salah. Ya sudah, ayo Hafiz, Niko bantu lagi menarik Kubil. Allah Akbar. Anak-anak, ini apa? Dia namanya Ina ya. Mulai hari ini, dia jadi teman kami. Ina yang bantuin kami nyari Kubil. Masya Allah. Terima kasih ya, Ina. Kamu baik sekali. Ina. Anak-anak, sudah azan. Ayo kita ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.